gaming itu bukan sih? Iya benar. Iya kan? Gue boleh foto nggak? Sumpah sumpah lu namanya Reza, Reza, Reza. Arab. Iya iya iya. Oh my god, oh my god. Gue boleh foto nggak? Gue foto ya. Sumpah sumpah. Iya iya iya. Ayo ayo, 1, 2. Wah thank you banget. Hey yo, balik lagi dengan gue dan kembali lagi di Omed.TV. Yay. Ya gue lagi-lagi main Omed.TV dan gue nggak tahu mau ngapain. Ya kalau biasa kan mencari wanita atau ngapain. Karena ini kontennya tuh spontan, tapi nggak pakai uhuy. Aduh, jokesnya ya ampun. Ya jadi lihat nanti aja ada kejadian apa di Omed.TV. So kita langsung mulai. Ini gue pakai topi kayak gini. Ya semoga tetap dapat wanita ya. Semoga ya. Kita lihat aja ya. Siapa guys ya? 1, 2, 3. Pagi guys. Hai. 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 Ayo kalian lagi ngapain? Ini beneran ya? Enggak, bukan. Bukan ini, bukan Igoy. Ini, ini fake apa enggak? Kalian lagi pada ngapain dah? Main. Kalian ini ya bukannya sekolah malah main Omed.TV. Main Omed.TV tuh kalian mau ngapain? Oh, lihat-lihat lah, lihat orang. Kirain kalian mencari pasangan hidup masih kecil ya kan? Bukan aku. ya udah, gua next ya. Dadah guys. Hah? Dadah. Wih, rumah lu bagus bro. Halo. 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 Jadi, aduh ngeces gua. Jadi serigala. Anjing. Dia juga gitu. Jadi serigala anjing. Sat. Aduh. Wakanda forever. Black Panther. Dia udah begini. Gua marah. Gua berubah. Aduh kok gua ketawa sendiri anjing. Anjing goblok gue. Ini gak lucu loh padahal gue gue ketawa sama jokes gue sendiri anjing. Ini kalau stand up comedy udah gagal, gue udah dipecat sama Indro Warkop aja. Oke, gue cool, oke. Kalau ketemu cewek gue mau pura-pura corak guys, oke. Gue harus cool. Suaranya agak diberatin padahal gak akan bisa. Suaranya gue udah cempreng. Jadi kayak ngomongnya, halo ladies. Oke, siap ya, start. Lagi di warnet. Lagi main PB. Langsung gua berah. Woi bro, yo. Jaket tuh keren, bro. Anaknya habis streetwear. Bro, keren, bro. Keren, bro. Keren bidit, yo. Swag habis. Gak ngerti orang lagi ngobrol. Swaggy. Yeah. Orang swag gitu diajak ngobrol malah di skip, kurang ajar. Padahal jaketnya keren tuh. Channel YouTube-nya apa, Bang? Apa? Apa? Hai. Nama kamu siapa? Kepo. Hah? Kepo? Channel YouTube-nya apa? Aku bukan YouTuber. Kenapa aku sama YouTube? Ini karena aku YouTube lebih dari TV. Boom. Oke. Tadaaa. Anjing. Wah anjing. Gua ngomong kayak gitu sakit anjing. Oke. Halo. YouTuber ya? Bukan. Jangan bohong, Bang. Beneran bukan. Temannya Apip kan? Bukan. Jangan bohong, Bang. Beneran. Itu punya kursi gamer.
iya. Eh, kamu kalau nonton YouTube, sukanya nonton YouTube apa? Ih, suaranya nggak jelas, Anji. Oke, nggak apa-apa. Gue mau bilang nggak jelas, oke? Oke, gue akan tunjukkan suara asli gue ke orang-orang. Suara gue yang indah ini. Tes 1, 2, 3. Gue kalau ikutin audition Idol pasti menang, Anji. Lu YouTuber ya? Kayaknya gua pernah lihat lu deh. Lu YouTuber kayaknya deh. Bentar deh, lu yang main main Mobile Legend ya? Ih, bukan sih? Ih, boleh foto bareng enggak? Oh my god. Boleh enggak? Gua foto ya. Sumpah gua ngefans banget sama lu. Boleh enggak? Lu yang main Mobile Legend, oke, gua foto ya. Ya, 1, 2. Eh, thank you. Gila. Oh my god, akhirnya kesampaian gua foto sama lu. Oh. Men, gue ngefans banget sama lu, men, parah. Anjing, thank you. Thank you banget. Oh iya, guys, gue akan bikin kayak gitu, guys. Gue akan bikin seakan-akan gue fans berat dia, guys. Tapi ini beneran gue foto lo, guys. Nanti akan gue kasih lo di sini nih ya. Beneran gue foto. Oke. Gue akan coba lakukan itu. Wih! Wah, YouTube! Wih! Sumpah, gue fans banget sama lu. Lu YouTuber kan? Wah, iya. Lu yang YouTuber gaming itu bukan sih? Iya benar. Iya kan? Gua boleh foto enggak? Sumpah lu namanya Reza. Reza Arab. Iya. Oh my god. Gua boleh foto enggak? Gua foto ya. Sumpah. Iya. Ayo, 1, 2. Wah, thank you banget. Lu kapan ke Tangerang, sumpah? Gua ngefans banget sama lu, men. YouTube lu apa? Gua bukan YouTuber, gua ngefans banget sama YouTube kayak lu. Oh my god. Akhirnya gua bisa ketemu lu. Lu kapan ke Tangerang, men? Nanti. Oke. Please ketemu sama gue mau baca tanda tangan lu. Aduh. Nama YouTube-nya apa, Kak? Gue bukan YouTuber. Sumpah, gue bukan YouTuber. Waduh, sumpahnya begini. Bukan YouTuber gue. Bohong. Beneran. Bohong. Gue fans banget sama gua lu, thank kenal, you. Gue kenal. Enggak. Gue main ML. Enggak. Gue tahu. Wah, thank you banget, men. Dadah, men. Thank you banget. Gue fans sama lu. I love you, man. Bye. Langsung bergaya. Lu Reza bukan? Iya, Reza Arab. Ngaku. Langsung begini gayanya. Gila. Habis. Ringe. Aku boleh curhat enggak? Kamu namanya siapa? Enggak boleh. Ya, masa aku enggak boleh curhat? Aku baru diputusin pacar aku nih. Aku pusing banget pala aku. Bukan, aku bukan YouTuber. Aku pusing, aku habis diputusin, aku butuh teman cerita. Aduh, enggak ada yang mau dengerin cerita aku. Gimana ya? Pusing nih. Bantuin aku dong. Ah, aku pusing. Aku enggak tahu harus apa. Bagaimana caranya? Gimana ya? Kamu enggak ada masukan gitu? Gimana gitu masukan? Gitu? Enggak ada gitu. Wah, didiemin. Gua cerita baru putus diselingkuhin. Ya dia masih kecil juga sih, guys ya. Masa dia mau kasih masukan ke gue, kan enggak mungkin juga. Dia juga kagak belum ngerti percintaan nih, goy. Tanya-tanya. Oke, kita sekali lagi ya. Please cewek umur 17 tahun ke atas biar ngerti cara curhat, oke? Oke. Start it. Hai. Aku boleh curhat enggak? Aku tuh baru diputusin sama pacar aku gitu, aku diselingkuhin. Terus? Ya, kamu ada masukan enggak sih biar gimana caranya aku enggak galau gitu loh. Aku pusing. Enggak galau. Iya, aku stres gitu loh. Gimana ya? Ya enggak usah putus. Ya kan diputusin, dia selingkuh terus diputusin. Dianya selingkuh? Iya, dianya selingkuh. Kenapa harus digalauin? Dia kan yang rugi, dia ninggalin kamu. Iya, tapi kan tetap aja kayak aku tuh sebenarnya sayang banget sama dia. Aku pacaran udah 3 tahun. Terus kayak dia selingkuh gitu aja, terus ya aku kan enggak tahu kalau dia tuh jahat gitu loh. Aku pusing gimana nih? Kamu gogo-goy bukan? Bukan. Bukan. Masa sih? Iya, masa sih? Bukan. Gimana ya? Ada masukan lagi enggak sih? Masa sih ya? Bukan. Aku lagi galau. Gimana dong, guys? Kasih aku masukan dong. Lupain berarti masukannya ya. Ya udahlah, cari yang baru. Cari yang baru gimana? Aku belum bisa move on. Aku sayang banget gitu.
Kan kamu lagi buang, ngapain gak bisa move on? Iya, gak tahu, aku sayang banget soalnya udah 3 tahun pacaran gitu. Pusing. Apaan sih, gak kedengeran. Bye. Serius, aku butuh masukan. Ini gak kedengeran gitu, di sini berisik. Aku lagi di kitchen. Oh, kamu kuliah perhotelan ya? Enggak. Oh enggak, kamu lagi kerja ya? Iya. Enggak, iya. Oh, kamu kerja apa kuliah? Kamu kerja apa kuliah? Sekolah. Oh, masih SMA? Masih sekolah. Sekolahnya SMP apa SMA? Enggak, ini nanya aku SMA atau nanya masukan tentang yang galau tadi. Oh iya ya, maaf, mohon maaf. Iya, yaudah, makasih masukannya ya. Ya. Ya, dadah, makasih. Bye. Hehehe, dikasih masukan. Nih, igonya galau dikasih masukan, disuruh lupain. Orang udah 3 tahun pacaran disuruh lupain. Lu kira segampang itu? So, ya guys, kenapa selalu dapet cewek itu di akhir-akhir guys? Tuh kan, gua tuh gak memainkan wanita ya. Tolong ya, yang bilang gua memainkan wanita, enggak ya. Gua cuma nanya-nanya kayak gitu ya. Tapi dia kasih masukan, lupain. Ini juga masukan buat kalian, kalau udah diselingkuhin lupain lah. Move on lah. Padahal gua gak bisa. Ya guys, video sampai sini dulu. Gue mau lanjutin galau gue tanpa kamera. Gue mau nangis di sana bareng sama dia semua. So, ya guys, sampai sini dulu videonya. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, subscribe dan di share. Dan pastikan kalian berhati-hati kalau di Omero TV. Siapkan mental kalian untuk ketemu gue. Oke. Okay. So, sampai berjumpa di video selanjutnya. Suara gue habis gara-gara tadi tuh suara jadi cempreng-cempreng. Oke okay, guys, thank you, bye-bye. Bye.